Tengok Wicak Sono ni pasal cerita pasal papek lah. Okey, terima kasih Molfi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para subscriber saya, para viewers dan para penonton. Di sini semuanya bersama saya lagi Shima dalam Nohas TV. Okey lah, maaf ya hari ni tak ada ring light. Ring light habis bateri. Bolehlah kita pakai lampu apa adanya saja ya. Okey, yang penting suara clear ya. Hello, hello, testing. Okey, hari ni saya nak melunaskan permintaan daripada subscriber saya. Nama dia Moelfi Atiatma. Ya ke? Lebih kurang lah macam tu. Dekat sini dia minta saya react daripada channel Tengo Wicak Sono. Tengo Wicak Sono, saya tak tahu. Memang saya tak kaji. Saya sengaja tak nak kaji pun pasal benda yang akan saya react ni. Sebab saya nak surprise. Saya suka surprise. Kalau saya dah react, saya dah kenal semua benda, saya nak react pasal apa? Sebab saya dah tahu kan. Nanti kalau saya tak tahu, saya minta maaf ya. Saya salah sebut, salah cakap ke apa, tolong tegur-tegur saya dekat komen di bawah. Okay? Okay, jom kita tengok. Tajuknya ialah Exclusive. Ngobrol bareng Kak Ria NS dan Susan. Apa benda tu? Siapa tu? Siapa Kak Ria NS dan Susan? Saya tak tahu. Jom kita tengok. Saya nak tengok. Okey, jom. Okey, jangan lupa headphone-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start ya. Hup. Ada patung. Ini artis yang gunakan puppet sebagai entertainment tu. Kat Malaysia pun ada. Kat Malaysia ada tapi tak famous. Okey, Kak Ria NS dah susun. Nah, jadi hari ini seperti biasa kita jalan. Tengok Wicak Sono pun ni ada puppet juga. Ke lepas tu dia ada suara dalam untuk suara puppet dia kan? Okey. Okey, sekarang saya dah nampak. Okey, tengok Wicak Sono ni pasal cerita pasal papek lah. Okey, terima kasih Molfi bagi link benda ni ya, channel ni. Bagus ni, lain pada yang lain. Okey, jom kita tengok lagi. Nah, kita memenuhi kemauan teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah untuk mendatangkan pacar gue yang langan, udah lama gak ketemu. Ya langsung aja bersama kita. Ada di sini Kak Ria ini sangat susah. Oh, ini Kak Ria. Okey, Kak Ria orangnya, Susan tu puppet dia. Oh, dan Tengok Wicak Sono ni pula, suara dia untuk puppet dia sikit pun dia tak buka mulut dia. Macam ni je kan? Untuk puppet ni. Amazing. Wow, macam tengok apa alam di dunia lain rasanya ni. Okey, kita sambung lagi ya. Senangnya ketemu Randy sama Tengo. Aku ya senang lah Kak Ria. Nanti aku kalau dekat sama Randy, deg-degan aku Kak Ria. Aduh, Kak Ria ini apa kabar? Suaranya cantik. Baik, Randy. Nah, terus Kak Ria ini sama Susan sekarang kegiatannya apa, Kak? Tetap seperti yang dulu. Urusannya sama pendidikan anak-anak, parenting, gitu. Lagu anak. Iya, aku masih sering lihat Kak Ria kalau ngisi-ngisi acara gitu ya, bicara ya. Kalau boleh tahu, ini Kak Ria sama Susan udah gerak lama ya? Udah, kayaknya sebelum Randy lahir deh. Randy ini umurnya sekarang 22 tahun. Oh, yang papek tuh Randy. 22 tahun. Okay. Kalau Susan umurnya berapa? Wanitiro. Kalau dari bentuknya sih 6. Tapi kalau dari ininya 60 tahun. Masa lebih tua dari Kak Ria? Ya, kalau kebersamaan kami ada 30 tahunan. Kebersamaan kami 30 tahun iya. Bersama. Wow. Ini langsung jadi ke pertanyaan-pertanyaan nih Karya. Oke. Aku yang membuat Karya keinginan Susan jadi partnernya Karya. Sebetulnya itu sih bukan keinginanku ya. Alah, Karya kok yang butuh aku. Makanya Susan yang butuh Karya. Enggak, orang aku waktu itu jalan di mall Karya nyari-nyari. Kamu mah di mall diem doang ya. Iya.
Iya. Terus Karian, iya. Terus ternyata Karian datengin aku. Ya sebetulnya sih ya sama-sama lah sebetulnya ya. Kalau enggak kan tidak pernah terjadi hubungan selama ini. Iya. Jadi memang sama-sama tertarik gitu. Karena saya udah kita buka langsung ketika di radio. Di radio kan cuma suara. Akhirnya saya menemukan yang pas karakter suara itu dengan sosok Susan. Ini awalnya Karya punya suara dulu, baru kira-kira apa ya, ada ikatan ketika ngelihat Susan gitu. Betul. Oh, nah, betul. Makanya aku ketemunya di mall. Jemput kan, suara dulu, baru jemput gitu, Susan. Aku langsung gitu. Oke. Iya, terus aku sendiri udah lama kan ditacang di situ. Aku merasa nasibku ini kapan ada yang ngangkat aku jadi anaknya. For your info, dulu sebelum ditemuin sama Karya, si Susan ini udah banyak gonggonya, udah banyak laga-laganya, sarang laga-laga gitu. Batuk pula. Sorry. Nah, kalau untuk Karya punya nggak cerita atau pengalaman unik sama lama video ini? Banyak ya, San, ya, selama berpuluh-puluh tahun. Ya, aku aja yang amarin dia aja udah banyak, apalagi kan. Yang paling nggak dilupain? Yang paling nggak dilupain waktu itu awal-awal ya, awal-awal nyanyi kan. Itu kan benar-benar yang kita, begitu lagu jadi, ayo langsung syuting, bikin klip. Habis itu banyak tawaran show segala macam. Sebetulnya nggak siap kan? Nggak ready. Iya, kan? Apalagi tadi katanya Karya ini dulu orangnya juga pemalu juga. Iya, itu sebelum sebelum siaran ya, waktu masih sekolah. Terus akhirnya waktu itu gimana, San? Waktu syuting sih, aku ingat sekali. Gimana, San? Ceritain, San. Itu loh, aku di CI ya. Randy sini aku di CI. Terus tiba-tiba pergelangan tanganku lo copot. Masya nangat sih kamu. Walaupun kecil-kecil gini, gak salah kamu gerak juga ya, San, ya. Iya, terus kan aku malu tau di hadapan. Enggak, itu waktu itu kan syuting. Untungnya syuting, coba kalau di panggung. Waduh, kalau nah, ini. Tapi di panggung bisa juga sih waktu itu. Terus aku bilang, maaf ya, adik-adik susahnya ngompol gitu. Jadi aku masuk dulu dong. Ya, sama sih aku juga kalau misalkan improv ada kesalahan ya. Saya aja. Ya, siap. Kagum. Kagum sih, tak tahu dari ya macam mana. Saya macam saya tengok dia pegang patung tu, patung dia bersuara, dia suarakan patung tu, rasa macam entiti yang lain tau. Macam dua individu yang berbeza, padahal ialah kita tahu dia yang suarakan patung tu, tapi saya susah nak cakap. Tengok je lah, okay, sambung lagi. Okay. Ada lagi gak, Kak, kira-kira cerita yang benar-benar paling gak terlupakan? Akhir-akhir ini deh, belakangan-belakangan ini, atau apakah Susan bisa bergerak sendiri? Saya tidak menciptakan hal itu di otak pikiran saya. Oke, bagus. Dan makanya saya juga nggak nonton film-film yang macam. Oh iya. Iya, aku nggak mau. Emang kamu mau nonton, Randy? Tidak tengok cerita seram. Tapi malas. Jangan kamu mau lah. Jangan ngerayu ya. Iya, saya menghindari pikiran yang seperti itu. Pikiran negatif-negatif. Tapi emang banyak sih, maksudnya kayak aku banyak orang-orang selalu nanya kayak, "Bang, itu kalau Randy gerak nggak sih?" Memang nggak gerak. Nah, tapi aku pengen banget sih kalau bonekanya gerak itu. Serius? Serius lah. Aku kalau melihat si Randy ini kalau di video kayak tengil gitu, aku pengen lihat dia kita berbicara langsung. Ntar, gitu. Sekarang aku yang nanya ya, Tenggu pernah nggak mimpi Randy? Kalau mimpi Randy, aku nggak pernah. Belum ya? Belum. Aku sudah lama, memang nggak kepikir juga mimpi ya. Tapi ada yang nanya, Karya pernah mimpi Susan nggak? Iya, kenapa ya aku nggak pernah mimpi? Tapi terakhir-terakhir aku mimpi. Kenapa? Aku mimpi dia yang ngomong. Iya, jadi pokoknya aku bersama dengan Susan. Hadir di mimpi sekali. Oh, sekali. Susan ngomong apa? Bukan ngomong, tapi pokoknya kita bersama gitu loh. Ketika di mimpi itu. Berarti kita kudu 30 tahun dulu, Tengger. Iya. Berarti kita kurang lama. Kurang lama. Sebab tetap mimpi. Terus, kalau ada nggak filosofi Karya sama Susan ini? Hubungan hubungan Karya sama ini. Dalam perhubungan. Justru ketika saya sedang ikut kajian atau baca buku-buku yang berat gitu ya, itu justru saya merasa tersentak ketika ini ngomong bahwa kita ini manusia nggak ada apa-apanya, kalau nggak Tuhan yang menggerakkan dan sebagainya. Betul. Gitu. Aku udah langsung tersentak, berarti aku itu Susan ya.
Iya gak sih? Iya lah. Berarti aku itu Susan dan Tuhan itu menjalankan aku mau jadi apa, mau kemana, berjodoh dengan siapa, dalam kurun waktu yang apa. Meskipun misalnya suatu ketika aku merasa, ah ngapain sih aku bawa boneka terus capek misalnya. Tapi buktinya aku tidak bisa lepas dari... Iya. Iya kan? Jadi akhirnya aku merasa iya sih berarti aku itu Susan. Jadi bagaimana filosofi hubungan kami itu ibarat hubungan antara Tuhan dengan manusia. Keren. Berarti Karya ini sempat pernah ada bosan gitu bermain ventriloquist bersama Susan gitu. Ya kadang-kadang merasakan kalau misalnya ketemu teman profesinya itu, oh sekarang dia sudah jadi ini ya. Kita nih nggak ada grit. Iya kan? Merasa seperti itu. Apa tuh? Semua. Itu pantesan Katre. Katre gue ini perhatian banget ya. Aduh. Lakinya ngaku sih, San. Aduh, teruntung kamu. Tapi emang iya sih, aku pun ngerasa kayak gitu, Kak. Gitu ya? Waktu awal-awal aku berventriloquist, kayak aku ngerasa minder, insecure. Nah, insecure. Anak muda zaman sekarang insecure bahasanya kan. Aku ngerasa kayak orang seumuran aku kuliah, kurang selamat. Tapi akunya main boneka. Apalagi cowok ya. Itu laki main patung ya. Tapi kan pelik itu. Masih boneka jawara kayak gelu malu-malu ngegue. Iya. Maka dari itu. Makanya. Mindset-nya diubahin. Oh, cenggo. Iya, justru adanya komunitas ventriloquist Indonesia itu yang kemudian membuat saya merasa, loh, sedangkan orang lain banyak pengen belajar menjadi ventriloquist, kenapa saya bosan? Jadi itu yang kemudian menyemangati kita ya. Bener-bener. Keren banget, keren banget. Karya, jangan tinggalkan aku. Enggak. Oh, jauh-jauh senang di aku. Enggak. Sudah. Susin. Susan. Iya. Kamu harus sagar-sagar ya. Iya, untung ada kamu, Randy. Oh, ya. Kamu menguatkan aku. Aduh, saja anak kecil. Ini kalau Randy ini lama-lama cakep loh, Kak Ria. Kenapa? Lama-lama tadi. Iya, memang. Lamanya tuh 3 tahun. 3 tahun baru cakep ya. Bisa aja. 3 tahun baru selanya tuh. Aduh, lamanya. Tapi... menurut Karya, perkembangan ventriloquist di Indonesia sekarang ini gimana? Bagus, luar biasa. Dan banyak yang mereka-mereka yang sebetulnya sudah punya profesi, mereka mau belajar ventriloquist. Dan yang paling penting kan mereka serius belajarnya ya. Jadi ventriloquist itu apa, terus bagaimana untuk bisa menjadi ventriloquist yang baik. Udah banyak yang Indonesia ya. Apakah menjadi bandut, atau magician, atau mungkin guru, pendongeng, terus komedian. Komedian. Kalau Susan cita-citanya sampai sekarang jadi apa sekarang, San? Dulu kan aku jadi pengen jadi dokter. Sekarang pengen jadi YouTuber. YouTuber macam saya. Kambing gitu jadi terkambing. Tapi banyak juga kan, Susan? Iya, pengen jadi, aku kan suka flu. Terus jadi? Sering flu aku ini. Jadi pengen jadi apa? Influencer. Influencer. Sering flu, sesama. Sekarang jadi influencer. Enggak, San, masa orang pengen flu terus? Oke, Karya, terakhir. Pesan buat generasi milenial. Pesan. Saya nggak bisa ngomong kalau harus berpesan pada anak-anak muda milenial. Saya nggak bisa mikir dan ngikutin kayak kamu gitu. Nggak bisa ngikutin gitu. Kenapa? Palingan apa? Jadi dirimu sendiri. Iya, paling sih ya. Perkuat karaktermu. Ya, kan itu yang aku lakuin. Nah, perkuatkan karakter itu saya. Jangan jadi tenggo. Jadilah tenggi. Tenggi. Pokoknya jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Karena tenggo itu 1, 3, 4, 5. Duanya mana? Tenggo gak ada duanya. Tenggo tak ada duanya. Tenggo tak ada yang dua, tenggo seorang je. Tenggo gak ada duanya. Oke. Sukanya anak kecil, tenggo. Aku kagel enggak kongas hang lu, tenggo. Kongas anak bener, tenggo. Bukan, itu kagum, Randy. Susan itu kagum sama kakak-kakak milenial. Tapi Susan tahu enggak kalau di Bekasi itu ada Apa? Gajah Tergal. Apa namanya? Kamu enggak tahu ya? Enggak tahu. Kamu enggak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu kalau aku sayang sama kamu.
sikap belanja kamu harus sujud sungkem sama Karya dulu. Kamu mau apa lagi San? Aku lakuin sekarang. Jungkir gue, enggak mau. Karya minta rumah katanya. Enggak. Susan jangan materai dok. Jangan materialistik sangat Susan. Sama. Susan, jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu juga ya. Allah bestnya, ya Allah. Tak terasa 11 minit kan? Dengar dia orang pepo dengan dia punya puppet tu kan? Ya Allah, high bestnya. Aduh. Oh, dekat Indonesia dah banyak ya apa influencer yang ada apa puppet macam tu lah kan. Dekat sini saya ada yang masuk Maharaja Lawak Mega pun ada, tapi tersingkir di minggu-minggu awal dia pun dah tersingkir dah sebab tak ada sambutan lah. Orang Malaysia tak faham lagi pasal apa jok-jok yang menggunakan patung sebegini ya, tak tahu tak faham lagi. Oh, Indonesia bagus ya, semuanya serba advance lah, tahniah lah orang Indonesia. You all memang kreatif, apa saja boleh jadi hiburan kan, mudah terhibur kan. Aduh, Allahuakbar. Okay, rasanya itu saja kot reaction saya pada kali ini. Terima kasih kepada inilah yang minta saya reaction video ni. Saya dah melunaskan, ya. Okay, tapi saya tertarik dengan kata-kata daripada Kak Ria tadi. Dia kata apa tau, okay, nak jadi YouTuber boleh, tetaplah menjadi diri kamu, perkuatkan personality kamu. Ya, yeah, itulah saya. Ada yang kata saya lebihlah, kamu ni lebaylah, kamu ni bisinglah masa reaction. Itulah saya. Kalau tak suka, pergi kat channel lain. Kan? Okey. Itu sajalah daripada saya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share video saya ini jika ia mendatangkan kebahagiaan kepada anda dan juga komuniti setempatnya. Jumpa lagi ya. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye. Bye semua. Jumpa lagi.